Sebuah taman permainan di Bandar Mahkota Cheras bertukar menjadi tempat tidur pasangan suami isteri warga Myanmar bersama anak mereka berusia 4 tahun. Beberapa hari sebelum itu, taman permainan di Seksyen 8 ini difahamkan diserbu pihak berkuasa kerana lebih 10 warga asing dari Myanmar membina kediaman haram seperti pondok yang lengkap dengan tilam, bantal, sofa dan tempat memasak. Warga Myanmar yang tinggal di taman permainan ini, Hau Lian Kim, 34 tahun berkata, dia bersama isteri dan anaknya tidur di taman permainan ini lebih 2 minggu kerana tidak mempunyai tempat tinggal lain. Aktivis Surplus Selangor Amirul Rizaki Ramli, 43 tahun pula menyatakan, sekiranya perkara seperti ini dibiarkan berterusan, negara ini akan hancur disebabkan oleh warga asing. Selain itu, katanya mereka mendapat aduan daripada ramai pihak berkait isu penempatan warga asing ini seperti yang berlaku di Bandar Mahkota Cheras, Seksyen 8 ini. Jadi, pada malam tersebut, saya dihubungi Wani selepas melihat dalam grup tentang isu yang dibawa oleh sahabat tadi bahawa ada sekumpulan warga asing yang saya ambil action kerana dia kata dia baling botol. Jadi, pada saya, ini sudah mendatangkan bahaya, maka kita bawa 2-3 kawan untuk melihat sendiri keadaan pada malam itu, di tempat itulah. Jadi, kita faham bahawa kebanyakan mereka ni menggunakan kad palsu. Tapi apa yang kita runsing pada malam itu ialah jumlah mereka di situ, saya datang, ada yang tidur di pondok. Dikejutkan tak nak bangun. Sampai bunyinya kasar, gitulah. Okay. Dan ada yang tidur di gelongso. Ada yang tidur di atas gelanggang. Dan sepasang suami isteri tadi tidur di tepi jalan, siap berkelambu. Dan selepas kita selesai mendapatkan maklumat, kita beredar. Kerana kita tidak mempunyai kuasa. Kita nak jelaskan bahawa saya mewakili Surplus. Kami tidak pernah mengambil tugas sesiapa daripada pihak berkuasa ataupun apa jugalah agensi jabatan. Cuma kita ini adalah orang yang prihatin tentang masalah-masalah sebegini. Jadi, Alhamdulillah polis mengambil tindakan. Cuma sampai hari ini, tadi dimaklumkan masih ada lagi yang menunggu. Nampak tak? Jumlah mereka sangat ramai. Kita Surplus bukan ada authority, kita bukan ada gaji, kita tak ada apa-apa. Tapi kesedaran daripada rakan-rakan yang menyertai Surplus ni ialah untuk membantu membanteras perkara ni. Kerana kita yakin kalau perkara ni dibiarkan berterusan, negara kita akan hancur kerana dimonopoli oleh orang-orang begini. Itu sahaja daripada saya lah.